Guys, kembali lagi di game Arknight ya, dan video kali ini kita lanjut lagi untuk ngegacha aja dulu karena baru saja update untuk eventnya ada banner Blaze. Oke, hero baru sangat asing sekali. Untuk hero Blaze satu ini, dia ini hero melee survival dan guard ya. Kayaknya guard sih. Baiklah, gua mau gacha mungkin yang sebelah kanan dulu ada Magellan. Gua coba untuk headhunting yang biasa aja dulu. Sampai dapat yang gua rantet bintang 5 atau tinggi aja dulu ya. Kita lanjut lagi ke Blaze nanti, langsung saja. Kita skip aja dulu untuk satu doang. Oke. Lanjut lagi. Oke. Wah, putih doang. Kita skip. Melansa. Lanjut lagi. Ya ampun, Manticore dong. Ya udah selesai, Manticore dapatnya. Lanjut lagi, gua ada berapa nih? 9 ya, nanggung banget kalau misalnya gua pakai untuk yang ini ya. Mungkin headhunting yang kuning ini gua pakai untuk gacha yang seperti tadi saja. Kalau misalnya yang spesial, sangat spesial yang satu ini, gua coba pakai yang random saja. 10 kali roll 6k, 10 kali aja lah ya. Baiklah, apapun bintang 5 bebas deh ya. Elah, nggak apa-apa, nggak apa-apa guys, kita dapat satu doang dong, ampas banget ya. Tapi gua mau coba satu kali lagi aja mungkin ya, buat nyenengin hati doang sih. Dapatnya apa tuh? Apa nih ya? Siapa tadi? Nanti kita coba cek sekali lagi. Langsung aja. Apakah... Wow, apinya beda. Nice. Dua dong, dua. ampun, dapatnya dua, nice. Ini nih, wah langsung bisa dong dapatnya Blaze. Mana nih, mana nih? Oke, ini dia. Langsung aja. DP cost minus 1. Ya, lumayan lah. Oke, Blaze. Nah, untuk Blaze ini, dia guard. Dan sepertinya kita lanjut saja untuk di next videonya untuk nge-review Blaze ya. Lalu ada Great Throat yang baru saja kita dapet. Ringnya sama aja sih kayaknya. Ringnya increase, ya sama aja kayak Ranger kebanyakan gitu ya. Gua kira siapa tahu dia bisa nembak ke belakang gitu kan ya. Kan mantap. Great Throat, oh tiba-tiba gua ada satu token. Oh ya tadi kan dapat dua ya. Iya kan. Baiklah guys, untuk gacha kali ini sangat-sangat beruntung sekali ya. Dapat dua untuk dua kali roll, waduh sisa 4000 doang. Baiklah guys, untuk video kali ini selesai, sampai jumpa.